kembali lagi di Kui Gambar. Masih menggambar tentang anak TK ya. Tapi sebelum itu gue mau spill dulu guys, gambar yang gue buat selama ini nih. Ya, ada logo YouTube, ada shot sambil ngecap gitu, lihat tuh. Gambar gunung kembar, rambu lalu lintas, gambar logo dari TV Kebon Jeruk, game set komunikata, ya. Terus ada gambar Pang Legend yang lagi ngerokok, nelen rokok sih lebih tepatnya. Terus ada gambar lagi. Enggak ada lagi ya? Udah habis ya? 5. Oh, ini masih ada nih. Ya, gambar logo sendiri lagi, gambar palang, gambar jembatan. Oke. Sekarang kita mulai mewarnai untuk menggambar warna dasar pelangi. Nah, warna yang dibutuhkan udah pasti warna primer ya. Tapi cuma beberapa doang sih. Oke. Yang pertama adalah warna merah. Yang kedua adalah warna jingga. Jingga yang akan gue pakai adalah warna jingga yang dasar, yang terdasar ini dia. Untuk warna kuning juga menggunakan warna kuning yang dasar. Selanjutnya pewarnaan untuk warna hijau juga menggunakan warna hijau dasar. Ya. Berikutnya mewarnai lagi untuk warna Mejiku Hibi. B-nya akan gue menggunakan warna cobalt blue. Ya, warna-warna biru ini yang sangat standar. Nila. Untuk warna nila gue akan menggunakan warna Prussian blue. Dan yang terakhir warna ungu menggunakan ini. Nah, ini akhirnya warna ungu kepakai lagi nih guys. Ya. Tapi nanti akan sedikit ada sedikit gradasi agar terlihat lebih menarik ya, pelanginya. Nanti akan beberapa warna akan gue campur, terutama warna ini nih. Nah, warna ini dan yellow green juga akan kepake. Oke. Nah, ini gimana ceritanya sih? Ya dah, yuk kita langsung saja menggambar pelanginya dulu ya guys ya. Pelangi itu hasil pembiasan cahaya ya guys ya, dari langit setelah hujan yang akan membentuk nantinya akan menjadi seperti rainbow. Tapi ini rainbownya memang warna dasar. Jangan berpikir kalian gue tuh adalah seorang gay, karena warna pelangi yang gay itu 5 warna doang ya. Kalau ini kan 7 warna dengan 6 warna gradasi. Jadi total warna yang akan dipakai adalah 13 warna di crayon. Jadi ini gambar paling simple ya. Oke, okay. Bikin border aja dulu sebanyak 6 ya. Jangan sampai nggak muat nih, kalau nggak muat hapus lagi. Oke. Okay. Ejiku hibi bi. Kayaknya lakukannya kurang sempurna guys, karena memang gue bukan bakatnya di situ. Tapi ini memang gambaran pelangi itu seperti ini. Ya, ini hanya bagian lengkungan kecil saja, tapi ya sebenarnya lebih melengkung lagi. Oke. Okay? Sekarang untuk warna pertama, warna dasar akan gue pakai ini adalah warna merah. Dari yang paling kiri dulu. Oke. Okay. Nah, warna merah selesai. Selanjutnya adalah warna jingga. Untuk pewarnaan yang kedua. Ini kayaknya agak singkat ya, bakalan singkat ini karena satu hal yang mau gue bilangin.
karena ini adalah hanya menggambar warna dasar pelangi, gambar pelangi gitu di langit. Anjay. Oke, selanjutnya adalah warna kuning. Magicu hijau. Ya, nanti akan ada gradasi warna dari kuning ke hijau dengan warna yellow green. Oke, selanjutnya adalah pewarnaan untuk warna biru ya. Magicu B ini. Warna cobalt blue. Nih, warna nila. Oke, tapi sebelum itu gue mau melanjutkan ngedit dulu nih untuk dua cara gue di 1C dan ARV. Oke. Ya. Ngerender dulu guys, dari tadi lupa mulu. Untuk warna nila seperti ini. Dan warna terakhir yaitu ungu guys. Nah ini karena masih ada beberapa warna yang keluar, nanti akan saya tutup dengan warna gradasi ya. Oke. Oke, semuanya sudah selesai. Ya, warna-warna primer tadi akan saya taruh kembali ke dalam koper krayon yang luarnya Joyco, dalamnya Titi. Nah, seperti ini, green taruh sini, cobalt blue taruh sini, kuning taruh. Ya, taruh sini. Jingga taruh sini, merah taruh sini, dan taruh sini. Oke, sekarang kita keluarkan warna untuk gradasinya. Warna ini biru laut, warna yellow orange atau jingga kuning, kemudian vermilion, selanjutnya yellow green, lalu warna terakhir untuk hijau ke biru adalah blue green. Ini dia. Pakein aja deh viridian aja yang cocok nih. Nah, viridian tuh warna hijau yang hijau daun sih kalau nggak salah ya. Nah, 5 warna ini akan mewarnai bagian-bagian pelangi ya guys ya. Jadi warna-warna ini akan menjadi warna gradasi yang akan menghiasi warna pelangi biar lebih cakep lagi. Oke. Makanya stay tune terus di Kuing Gambar, karena akan ada satu segmen lagi ya yang memuat tentang gambar pelangi. Tonton slide satu ini.
Wah, hujan rintik-rintik guys, masih hujan guys. Wajar sih karena masih di bulan Januari. Oke guys, kembali lagi di Kui Gambar. Kali ini ada 5 warna yang siap untuk mewarnai bagian-bagian tertentu yang akan dijadikan warna gradasi. Oke, kalau begitu kita langsung saja mulai. Dari warna merah ke jingga dengan warna vermilion, merah terang. Blend, ini namanya teknik blending. Nah, kalian lihat ya kalau di cover crayon. Nih, blending. Nah, kalau scratch itu biar lebih keren aja gitu, pewarnaan tambahan. Oke, okay. Yaudah langsung aja kita mulai. Lanjut lagi. Oke, okay. Terus warna kuning, jingga ke kuning. Ini hasil warna ya guys ya, yellow orange. Ini logo Nickelodeon pakai ini nih, yang sekarang warnanya untuk mewarnai gradasi dari jingga ke kuning. Nah, kan terlihat lebih keren kan warnanya tuh. Oke, selanjutnya dari kuning ke hijau dengan warna yellow green. Nah. Ya. Selanjutnya lagi dari biru ke dari hijau ke biru warnanya dengan viridian. Tadinya mau pakai blue green. Sebenarnya cocok warna blue green tapi nanggung sih, kasian warna ini nggak pernah dipakai jadi pakai lagi ya. Oke, ada satu warna lagi yang kurang sepertinya ya untuk warna dari biru ke ungunya. Saya akan mewarnai dengan warna red purple untuk mewarnai dari inilah ke ungunya. Oke, okay. Selanjutnya dari biru ke nila, ya biru cobalt blue ke prussian blue. Ini kayaknya gua harus pelajari dari Vivita nih biar gambar anak teko tuh lebih keren lagi gitu. Nah, udah terlihat lebih keren belum? Tuh. Nah, yang terakhir adalah pewarnaan untuk dari nila ke ungunya. Saya akan warnai dengan dia. Harusnya kan lebih gelap ya, tapi karena warna terakhir itu ungu, ya udah warna ini. Nih. Ini warna campuran dari merah sama biru jadi ungu. Tuh. Red purple tapi namanya ini. Tapi ini merahnya lebih banyak guys. Jadinya seperti ini warnanya. Oke. Okay. Langsung saja kita warnai untuk bagian gradasi yang terakhir. Dan ini akan menjadi kui gambar yang tersingkat ya menurut gue ya. Dan sekalian nutupin warna yang masih terlihat garis-garisnya. Begitu juga yang ini. Nah, dirapikan warnanya. Oke, selesai. This is the colors of rainbow. Oke, semuanya kita taruh lagi di sini ya. Taruh di sini semua. Ultramarin taruh sini tadi ya. Terakhir taruh sini. Oke. Selesai guys. Jadi ini tersingkat ya. Tanggal 29 juga. Biasanya kan 2 hari yang berbeda ini kan karena gua belum siap syuting acara lain, jadi digabungin saja satu hari untuk 2 episode. Oke, 29, 1, 24. Tanda tangan EPS 10. Jadi nanti di episode berikutnya gua akan mulai mewarnai tanpa kertas pelindung ini. Jadi nanti bakal belepotan nih setelah mewarnai dengan dengan tanpa ini ya, semacam kertas tuh pelindung tangan dari
pencetan krayon gitu. Oke? Ya, terima kasih telah menyaksikan kuing gambar. Ya, this is funny program saja. Ya, karena ini bukanlah skill yang saya tunjukin, tapi adalah hobi gue zaman dulu ketika gue tinggal di Purbalingga. Ya, oke. Saya pamit dulu di sini ya. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila salah kata.